Pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menyambangi kantor TKN Fanta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang. Kedatangan RK ke markas TKN Fanta disambut dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Markas pemenangan pemilih muda TKN Fanta Prabowo Gibran menjadi tempat selanjutnya yang dikunjungi oleh Ridwan Kamil setelah berhasil terdaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Ridwan Kamil disambut langsung oleh Komandan TKN Fanta Arief Roshid, juga arak-arakan Betawi disertai dengan tradisi palang pintu yang merupakan salah satu ciri khas budaya Betawi. Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil berdiskusi dengan para pemuda yang berada dalam TKN Fanta untuk merencanakan solusi permasalahan yang dihadapi di Jakarta. RK menyampaikan salah satu sektor yang harus ditingkatkan adalah sektor pariwisata, di mana Jakarta harus memanfaatkan pariwisata kota untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di masa depan. Kami mendapatkan dukungan dari seluruh relawan anak-anak muda, namanya dulu Tim Fanta dalam pemenangan Prabowo Gibran, yang akan bersama-sama kami dalam kurang lebih mendekati 90 hari untuk menyampaikan visi-misi, program-program, solusi-solusi sebagian tadi sudah dibahas kepada generasi muda. Ya. Tim Fanta ini sudah teruji memenangkan Pak Prabowo.